daya manusia. Kita siap, kita sudah menyiapkan proses apa yang akan kita mulai, akan kita lakukan untuk memulai itu. Dan yang paling penting memang memperbanyak agen-agen transformasi agar kita memandang negara ini tidak sektoral. Ya, kepentingan sektor, kepentingan sektor, tapi utuh dalam sebuah kepentingan besar, yaitu bangsa dan negara. Termasuk dalam hal ini injeksi agar skill bisa naik, kualitas keterampilan bisa naik, saya kira arahnya ke sana. Ya. Ya, kepemimpinan baik yang ada di level terbawah sampai ke level yang paling atas. Pak Jokowi menjadi agen-agen transformasi, sehingga itu yang kita harapkan bisa membawa angin perubahan besar. Pak Jokowi.